jangan lupa klik tombol subscribe agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari kami. Jangan lupa subscribe channel Al-Fatihah Nangvlog. Patinya Abang Pati ini udah datang. Nah, ini orang kota nih. Ketahuan nih orang kota nih. Kalau orang kampung enggak ada orang nih. Besok mau dipotong. Hewan kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat. Dia datang. Kambing-kambing yang dipotong tadi akan datang pada hari kiamat. Bikuruniha dengan tanduknya. Wa azfariha dengan kukunya. Sapi siapa? Wa ashariha dengan bulunya. Kukunya, oh, iya, tanduknya, bulunya, sampah yang dicampakkan datang. Apalagi dagingnya, apalagi kulitnya, apalagi lemaknya, apalagi otaknya, jantungnya. Semua akan bersaksi di hadapan Allah bahwa orang ini pernah beramal. Lalu kemudian wa innad dama la yaqau minallah bimakan qabla an yaqau minal ard. Dipotong, menetes darah dari ujung pisau secepat kilat jatuh ke tanah. Ada yang lebih cepat. Wa innad dama la yaqau minallah bimakan qabla an yaqau minal ard. Sebelum darah menetes jatuh ke tanah, ampunan Allah lebih dulu turun kepada orang yang berkorban. Hewan kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat. Dia datang. Kambing-kambing yang dipotong tadi akan datang pada hari kiamat. Bikuruniha dengan tanduknya. Wa azfariha dengan kukunya. Wa ashariha dengan bulunya. Kukunya, tanduknya, bulunya, sampah yang dicampakkan datang. Apalagi dagingnya, apalagi kulitnya, apalagi lemaknya, apalagi otaknya, jantungnya. Semua akan bersaksi di hadapan Allah bahwa orang ini pernah beramal. Lalu kemudian wa innad dama la yaqau minallah bimakan qabla an yaqau minal ard. Dipotong, menetes darah dari ujung pisau secepat kilat jatuh ke tanah. Ada yang lebih cepat. Wa innad dama la yaqau minallah bimakan qabla an yaqau minal ard. Sebelum darah menetes jatuh ke tanah, ampunan Allah lebih dulu turun kepada orang yang berkorban. Hewan kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat. Dia datang. Kambing-kambing yang dipotong tadi akan datang pada hari kiamat. Bikuruniha dengan tanduknya. Wa azfariha dengan kukunya. Wa ashariha dengan bulunya. Kukunya, tanduknya, bulunya, sampah yang dicampakkan datang. Apalagi dagingnya, apalagi kulitnya, apalagi lemaknya, apalagi otaknya, jantungnya. Semua akan bersaksi di hadapan Allah bahwa orang ini pernah beramal. Lalu kemudian wa innad dama la yaqau minallah bimakan qabla an yaqau minal ard. Dipotong, menetes darah dari ujung pisau secepat kilat jatuh ke tanah. Ada yang lebih cepat. Wa innad dama la yaqau minallah bimakan qabla an yaqau minal ard. Sebelum darah menetes jatuh ke tanah, ampunan Allah lebih dulu turun kepada orang yang berkorban. Hewan kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat. Dia datang. Kambing-kambing yang dipotong tadi akan datang pada hari kiamat. Bikuruniha dengan tanduknya. Wa azfariha dengan kukunya. Wa ashariha dengan bulunya. Kukunya, tanduknya, bulunya, sampah yang dicampakkan datang. Apalagi dagingnya, apalagi kulitnya, apalagi lemaknya, apalagi otaknya, jantungnya. Semua akan bersaksi di hadapan Allah bahwa orang ini pernah beramal. Lalu kemudian wa innad dama la yaqau minallah bimakan qabla an yaqau minal ard. Dipotong, menetes darah dari ujung pisau secepat kilat jatuh ke tanah. Ada yang lebih cepat. Wa innad dama la yaqau minallah bimakan qabla an yaqau minal ard. Sebelum darah menetes jatuh ke tanah, ampunan Allah lebih dulu turun kepada orang yang berkorban. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love.